Hai, kali ini saya nak kongsikan video yang saya buat sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan yang lepas, iaitu bertajuk Sharing to Inspire. Video ini akan terbahagi kepada 5 bahagian. Okay, ini bercerita berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan foto yang bagus. Saya memang, kalau nak saya describe diri saya dalam fotografi ini, saya anggap diri saya ini versatile lah. Maknanya, bagilah apa saja, saya boleh layan lah kan. Tapi kemungkinan yang ekstrim fotografi tu tak lah kot. Yang apa, terjun-terjun daripada bangunan ke sekali dengan paracut ke apa benda macam tu tak lah kot. Tapi yang di atas bumi ni saya rasa, saya tak tolak lah. I mean, sebab bila kita dah full time, bila kita full time, kita tak boleh memilih sebenarnya. Portrait, travel, landscape, studio, corporate, event, produk. So, apa saja yang pada saya lah, yang mendatangkan duit, kita layan. So, kalau kita tengok gambar 3 keping dalam dekat slide ni, ini semua gambar di India. Sebab saya banyak buat travel, bawa travel group, foto travel group ke India. Daripada 2010 sampai last kali saya pergi 2018. 10 kali ke 11 kali. Ada setahun sampai 2 kali saya bawa. Selain itu adalah 1-2 tempat lagi lah. Tapi yang saya sangat suka India ni. Tak tahu kenapa, mungkin sebab dari kecil saya tengok cerita Hindustan tu macam mana. Memang mak saya memang bawa saya tengok. Memang dukung saya bawa tengok cerita Hindustan daripada tahun 60-an lagi. Dan kalau tengok gambar 3 tu memang gambar dari India, dan 3-3 gambar ni antara gambar yang top lah. Okay, ini antara portrait, antara portrait yang saya ambil lah. Okay, sebab nak tunjukkan versatile tu. Saya tahu mungkin kawan-kawan semua sudah tengok di Facebook ke, di Flickr saya ke. Tapi yang budak perempuan ni saya rasa dah lama saya shoot. Mungkin sekarang dah kahwin, dah ada anak ke. Okay, saya juga shoot landscape, cityscape. Dan ini maknanya tunjuk, saya sharing ni lah, sharing tunjuk dekat anda semua, itulah shot yang saya buat. Dekat bandar kita layan, dekat kampung kita layan. Dan kalau anda tengok ni teknik ni macam ni nampak. Kesel saya kan? Nampak ada yang bintang, ada trail, light trail tu lah. Ini long exposure lah. Satu, untuk fotografer satu teknik lah. Saya tahu dalam ni ada, tidak semua orang fotografer. Contoh macam Puan Elvira, dia tidak fotografer. Tapi saya tahu dia nak belajar tentang fotografi ni sebab dia akan deal dengan fotografer, saya tahu. Itu dia cerita dia. And then ni antara figura-figura yang saya pernah shoot. So, ada banyak lah, jadi saya tarik-tarik cepat-cepat. Malam tadi tu mana yang saya rasa agak terkenal lah, walaupun dah tak relevan sekarang kan. Macam Menteri Besar Johor dah tak relevan. Daim pun dah tak berapa relevan. Tapi yang tengah ni lah, sekarang baru jadi menteri yang TMJ tu memang sampai bila-bila dia relevan lah sebab dia anak raja kan. Ini juga korporat lah. Ini korporat macam atas ni, ini yang saya buat untuk iklan untuk Matic, untuk untuk billboard diorang, untuk apa benda beberapa tahun lepas. Dan ini kalau nak take, okay, bagi tahu ya, kalau anda semua, ini yang hitam ni, ini semua ni shoot kat studio saya. Dalam studio. Memang setup dia kotak box-box memang kita buat. Memang kita buat dalam studio. Dan yang ini pula, kita memang shoot di lokasi. Tapi ada satu, dua, saya tak ingat yang mana, dua karakter yang kita tambah, Photoshop. Nak cerita, fotografer ni sekarang, zaman sekarang, kita ambil gambar, tu satu hal lah tau. Tapi editing, finishing tu satu cerita lain. Bermakna skill tu kena datang package. Sebab klien akan menganggap kita tahu macam-macam. Okay, contoh macam ni. Ini yang atas ni, ini sebenarnya kemah dengan rumput satu scene. Background ni belakang rumah kita orang dulu. 3 tahun dulu. Lampu lain, budak-budak dengan bapak dia ni dalam studio. So ini adalah setup. Ini adalah foto montage. Photoshop lah, yang kata lain Photoshop. Ada beberapa set ni saya buat untuk kalender RHB ke Bank Raya, lupa. Banyak, beberapa tahun lepas. Ini scene yang sama. Tapi cumanya bezanya, yang bapak dengan sayur ni, ini satu scene. Satu shot.
Tapi yang ni sebab terlalu susah kan. So kita untuk keselamatan apa nyamuk kan. So kita buat satu scene lah dalam dalam studio campur. Okey. Mana ni yang budak ni, yang budak dengan bapak ni, ini satu siri lah ni. Dia ada 7, 8. Dia ada 8 keping. Okey, ini yang terakhir lah kot. Bukan terakhir lah, yang beberapa bulan lepas. Ni BMW Ambassador. World tau. Malaysia, BMW motosikalnya ambassador untuk dunia, tapi orang Malaysia. Nah ni. Ini. Ah dia ni kalau motor BMW macam mana besar sekalipun dia boleh wheelie mamak ni. Aku pun tak tahu mana dapat tenaga. Badannya kecil je. Motor dia tahu motor BMW ni kan besar-besar kan. Dia tak ada kecil-kecil. Dia boleh wheelie-wheelie, melompatlah. Ni dia. Fazal Shukri nama dia. Yeah. Baik, barulah kita nak masuk. Okay. Untuk yang kali kedua ni, sharing yang kedua ni, saya nak share lah macam mana kita nak kenal gambar yang bagus. Once kita tengok, kita tahu okay, gambar ni bagus. Walaupun tidak terlalu bagus, tapi kita faham gambar tu bagus. Maknanya, untuk hari ni, dia bukan untuk fotografer je lah. Untuk siapa-siapa lah yang nak tahu gambar bagus. Dan yang part yang second tu, menghasilkan gambar yang bagus. Itu part untuk fotografer lah kot. Tapi untuk orang biasa pun boleh sebab sekarang ni kan gambar kita dengan bukan dengan kamera je, dengan phone kan kita ambil gambar. In fact banyak dengan phone sebenarnya dalam gambar sekarang. Bawa kamera pun kita simpan dalam beg kadang-kadang. Even saya sendiri pun kadang-kadang bila nak cepat-cepat kita pakai phone. Keluar dari poket ambil kan. Okay, yang first kali yang saya nak share sebenarnya, kalau group lah, even kalau seorang pun kita boleh buat benda ni. Cari kawan seorang dua. Bila kita nak shoot, kalau nak landscape, even apa gambar sekalipun sebenarnya, kita nak kena dapatkan idea dulu lah. Apa-apa sahaja, even nak buat kuih sekalipun, nak masak tengah hari sekarang ke petang sekarang pun, kita tahu idea tu, apa benda nak masak kan. Macam kita sekarang kan, duduk dalam rumah, tak keluar, tak boleh keluar. So, macam mana? Apa kita nak buat? Sekarang saya cerita pasal fotografer lah. Macam saya sendiri pun, macam dah mati kutu gila lah. Boleh pergi Giant sekejap ke depan tu macam, seronok kita. Macam sekarang kan kita duduk, masalahnya kita dah tak boleh keluar. Saya faham lah ni, bukan untuk fotografer je, untuk semua orang kan. Lagi kalau yang full time macam saya ni, tak, memang duduk rumah memang. Orang yang kerja office yang boleh kerja dari rumah pasal tu tidak lain lah, at least ada lah dia punya kegiatan. Tapi macam kita orang ni, macam mana perintah kawalan pergerakan duduk dalam rumah, pergi pasar sahaja lah. So apa nak buat yang penting sekarang lah, macam mana nak isi masa tu. Itu dengan benda yang berfaedah selain pada tengok TV. Sebenarnya benda ni ialah normal. Cara menyelesaikan masalah ni ialah step yang normal. Maknanya ada problem, kita kena fikirkan apa cara kita nak selesaikan. So saya applykan dah untuk fotografi ni sebenarnya. Okay? Fikir. Biasanya kalau kita fotografer ni, saya rasa lah dalam rumah. Benda yang tak boleh keluar dalam rumah, tepi rumah. Kalau orang duduk rumah teres, atau kalau rumah kampung lagi mudah lah kan. Tapi kalau rumah teres pun adalah juga ruang depan belakang. Cuma saya ni sebab saya duduk apartment pun rumah tinggi. So saya adalah balcony yang boleh menghadap. Ada certain area kat KL ni saya boleh ambil gambar. Adalah sedikit kelebihan kot daripada setengah orang lah. So tapi subjek dalam rumah. Banyak. Subjek dalam rumah ni kita sendirilah. Kita anak beranak kan. Saya rasa semua benda ni ramai, you all semua tahu kan, banyak orang buat challenge shoot dalam rumah lah, shoot makanan lah. Bila kita nak ambil gambar dalam rumah ke apa, yang penting yang kita akan ingat lah, macam contoh macam nombor 2, prop, lighting, lokasi lah rumah, okay fine kan, tapi prop, lighting macam mana, ada benda tu ada ke tak dengan kita kan, guna yang mana ada ke. Tapi kita nak guna lighting yang mana ada, kita nak kena tahu teknik dia. In fact, you boleh je shoot dalam gelap kan. Tanpa lampu pun, tapi gambar terang cantik, boleh je. Tapi nak tahu teknik lah. Ini untuk fotografer baru lah kan. Kalau fotografer lama tu, dia tahu sangat. Macam mana? Contoh kalau macam dah shoot produk. You shoot produk tapi lampu tak ada. Tak ada flash, tak ada LED, you tak ada. You ada lampu ni, lampu rumah kan. So macam mana? Boleh sebenarnya nak shoot produk dengan bagus. Tapi cara, ada cara dia lah. Lepas tu, macam kalau kita pergi sambil-sambil nak pergi Giant ke apa, kalau orang tu memang dia jiwa hidup mati dia tentang ambil gambar, dia akan ada je cara, ada je jalan untuk dia ambil gambar macam tu. Tapi kalau dah jadi season macam saya ni, mungkin dia dah beku sikit kot. Tu nak kena brainstorm tu.
otak pada beku ni jangan berstop lah kan. So keluar yang 2-3 jam boleh boleh ciluk pergi pasar tu, masa tu you boleh ambil gambar, kita boleh ambil gambar kan. Ada pasar ke pasar, dalam pasar raya biasanya tak boleh ambil gambar kan. So tapi dengan phone untuk melepaskan keinginan kita tu phone sekali. Oh macam ni. Teknik and then decide style apa benda lens yang kita nak pakai. Dalam rumah biasanya memang wide lah, wide dengan apa? Dengan medium kan. Biasanya zoom lens. Which is standard lens lah semua orang ada kan. Untuk mendapatkan idea ni banyak kan, kita boleh tengok internet apa semua kan. Okay. Last sekali execute. Execute. Nah, execute kita pakai macam saya tadi, nak pakai phone ke, pakai kamera ke, kan. Okay, set subjek kita. Ni saya akan lead, tiga step ni, saya akan leadkan kepada apa yang saya buat beberapa hari. Next. Okay. Mari kita tengok ni. Kita tengok lah. Mungkin kalau ada antara yang dalam-dalam ni, yang memang kawan-kawan saya, ada tengok gambar yang saya buat. So, based pada situ, so kita pun try lah buat. Ini adalah satu benda yang basic, asas. Tapi kalau kita buat apa peminda macam ni, so kita nampak lebih jelas. Lebih jelas lah kita nampak. Dan tak ada benda yang tertinggal kan. So, untuk saya sharing tu, saya je buatlah. Pertama sekali, okay. Apa ceritanya kita nak buatkan? Portrait. Portrait. Semua orang tahu lah, portrait. Simple je, straightforward. Portrait. Portrait. Tapi, cara nak ambil ke macam mana, tu cerita lain lah. Tapi portrait, bila sebut je portrait, semua orang tahu. Budak-budak kecil pun tahu. Jenis lens yang kita nak pakai, buat selection yang betul, okey. Ini bergantung lens tu bukaan berapa, maksimum apa semua kan. So berapa milimeter, so depends pada apa efek yang kita nak kan, dalam gambar tu. Sebab lens 50 dengan lens 80 dengan lens 35 tak sama. Dia punya persembahan dia tak sama. Ada setengah orang tak suka muka dia diambil dengan lens 35. Ada dia nak 80 ataupun dia nak 10105 contoh kan, saya bagi contoh. Sebab compression setiap lens tu tak sama rupa dia, so hasil tak sama. Untuk orang yang particular sangat, so dia nampak benda tu. Untuk yang biasa-biasa tak kisah, ambil dengan 12mm pun tak apa portrait dia. So kita sebagai photographer, kita kena identify benda tu awal-awal. Background dekat rumah kita, ini cerita dalam rumah ni, kita balik memang untuk kita nak buat benda background. Dalam rumah kita ada banyak tempat kan. Ada, kalau yang rumah luar tu ada taman, ada grill, ada bilik air, ada bilik tidur, ada loteng, ada store, ada banyak, ada garage. So identify apa konsep yang kita nak dan background yang sesuai. Yeah? Maknanya saya punya aimnya ialah, yang pertama sekali adalah untuk recreate painting terkenal, famous painting. Macam kalau sebut Ayu macam Mona Lisa. Semua orang tahu kan Mona Lisa. Even budak sekolah pun tahu Mona Lisa. So, itu saya punya aim. So, saya cari gambar-gambar. Contoh macam, saya ada banyak buku-buku macam ni. Kan? Ini famous painting. Dulu-dulu buku ni kan dia jual satu-satu. Dulu saya ada satu siri ni. Saya ingat sampai 100 buku. So, daripada sini banyak idea kita berdapat ni. Contoh macam David. Nampak dia buat analisa. Dia orang buat analisa composition. Composition dalam painting tau, analisa. Composition. Macam mana dia buat analisa? Maknanya, sebenarnya saya sendiri, kalau untuk kompo, kalau kita belajar, saya banyak belajar daripada benda-benda ni. Tengok tak? Saya tunjuk. Bagus siri buku ni. Saya ada buku ni. Itu dia. Analisa painting ya. So, daripada painting tu, dia buat analisa. David ni sangat terkenal lah. Ini kira master painter ni kan. Nampak? Tunjuk ya. Painting. Dah faham tu? Maknanya sekarang ni, kadang kita fotografer, kita selalu salah anggap tau. Salah anggap. Kalau kita tengok, nampak? Nampak gambar ni, kan center kan? Orang tak nak ni ambil gambar center. Kalau kita lah tak nak ambil gambar letak subjek center. Tapi, boleh tengok macam mana dia lukis dan dia buat kajian tentang subjek dekat center tu. Nampak tak subjek tu? Garis-garis convergence dan mana semua garis Fibonacci semua ada kat dalam tu. Yang sebenar je. Kan? Benda tu tak jelas je. So macam saya sebab saya sebenarnya macam mungkin kita lupa nak beritahu, saya memang seorang pelukis yang bagus. Saya ni memang pelukis yang bagus. Okay, so mungkin yang dipelari tak tengok, saya boleh tunjuk. Okay.
contoh, saya punya artwork. Selain daripada fotografi, saya boleh buat airbrush. Ini work saya. Yang kena reject. Ini kena reject. Yang ini kena reject. Yang tak kena reject, kita dah bagi klien. Kan? Contoh, itu airbrush. Ini acrylic. Ini watercolor. Ini watercolor. So, saya memang besar dengan cerita Hindustan. Dengan cerita Hindustan dan dengan melukis. Airbrush. Watercolor. Saya champion airbrush lah sebenarnya. Saya memang dulu saya pernah buat untuk Fajar Bakti, untuk Daun Bahasa. Banyak company. Mainly Fajar Bakti lah. Fajar Bakti dengan Daun Bahasa. Kadang kita dapat idea daripada painting. Banyak macam tu. So, sebenarnya paling mudah kita boleh buat portrait. Portrait yang zaman dulu ni memang best sebenarnya. And then, daripada situ kita tengok apa benda yang kita nak. Jenis lens, background, lighting ni kita nak imitate dalam painting tu, lighting tu, kan? So senang kan juga sebenarnya, sebab benda tu dah ada, kita sebenarnya tiru je. Cumanya cara kita nak buat tu dengan orang kata dengan berhalus, dengan betul lah kan. Bila you dah ada tengok contoh, kita tiru. Sebenarnya tiru ni lebih mudah, kan? dan patutnya bila tiru kita boleh buat lagi bagus. Okay, lepas tu nak shoot dia macam mana? Normally portrait ni medium shot. Medium shot ni dekat pinggang ke atas ataupun dekat dada. Ataupun close up lah. Close up dekat dada. Betul kan? Kalau medium dekat pinggang. Okay. Kalau tengok dalam gambar yang saya nak guna tu, saya nak tiru tu, dia pakai scarf. Scarf. Okay. Cari lah. Cari dekat rumah ni apa yang ada je lah. Kan? So, prop lain tak ada. Cara saya shoot kalau tengok ni yang sini ni, dia kata tengok, memang betul-betul saya ikut je. Cuba, tapi kalau orang yang tahu anak saya ni, susah gila nak ambil gambar. Dia punya tak dengar, tak dengar cakap, terpaksa suap kan. Terpaksa, kita panggil apa? Bribe. Bribe dengan duit Roblox. No lah, not bribe. Bayar gaji. Oh, gaji, yes. Gaji dia untuk tiga gambar. Kita ambil lagi, kita minta duit dia. 1,000 Roblox punya duit. 1,000 tu ialah bersamaan dengan RM30. Aduh. Dan dihafikan dalam masa beberapa jam. Okay. So, I'll put aside benda tu. So, susah nak dengan Mamiya ni. So, kalau kita tengok, saya tu tak akan dapat perfect seperti mana gambar contoh lah. Sebab dia tak nak ikut. So, saya faham. Kalau kita nak buat benda-benda dengan anak-anak kita, kadang-kadang memang agak susah lah. Kalau dapat anak dia mudah-mudah berkira tu, untung lah. Okay. Ini dia punya main apa, pertemindahnya. Okay. Kita tengok hasil lah. Nampak tak ni? Vermeer punya painting. Mia punya yang ni, nampak tak? Saya yang akhir tu, saya sebenarnya yang gambar contoh unedited ni sebelum akhir. Yang akhir yang saya pakai ni, saya dah ter-flatten. Tersave S. Tak ada save S, saya tersave atas tu. So, saya tak ada gambar yang akhir ni yang tidak edit. Tapi, yang paling dekat dengan dia, yang ini. Dia buat muka ni kan. Kalau anda semua tengok, okay, background gelap. Then, colour pun saya dah modify sikit. Tapi tak banyak lah sebenarnya. Kalau kulit dia tu nampak licin, memang saya tak edit. Memang kulit dia licin. Kalau tengok yang ni, budak kan. Budak kulit licin. So, memang kulit licin memang macam tu. Yang kata setengah orang tengok, oh ini tak kalah ini, tak. Budak memang kulit licin kan. Kalau budak kulit kasar tu dah dah macam. Okay, kalau tengok ni, macam ni, kita tengok Vermeer ni, dia pale sebab dia painting. Dia pun lagi pun ambil kat internet kan. Tapi sebab painting dah ratus-ratus tahun. 1665 kan. So, berapa ratus tahun, 500 tahun. So, pale lah, colour dia tu pale. Tapi kita cuba. Tapi kalau kita tengok, satu benda yang tidak ada pada ni. Tajuk ni, Girl with a Pearl Earring. Saya nak tajuk yang sama, tapi saya tak ada pearl earring tu. So, apa saya buat? Saya potong earring dekat perempuan ni, Mia punya painting. Saya bubuh dekat Mia. Nampak? Itu kerja Photoshop. Tapi kalau saya tak bagi tahu, saya rasa orang yang tengok, dia tak boleh agak. Dia tak boleh agak. Tapi untuk projek-projek nanti, saya rasa kita okey je. Kan? Okey je benda-benda ni. So, sebab tajuk tu,
Mula saya ingat tak nak bubuh sebab nak original. Tapi bila tengok, saya nak bubuh tajuk girl dengan Mia dengan pearl earring. Earring tak ada. Kalau tidak pearl sekalipun tak ada earring kan. Dan yang paling mudah sekali pada saya ialah ambil yang ni dan letak. Sebab lighting dia. Kita tengok lighting, saya cuba imitate lighting. Walaupun tak dapat kan, tapi saya cuba imitate. Tapi saya rasa hampir sama lah kot lighting tu. Cuma angle muka je lah sikit. Light ni memang saya pakai flash. Off-camera flash. Yang pegang tu mak dia lah. Tak letak gambar behind the scene. Saya ada gambar behind the scene. Satu flash off-camera, direct. Okay, macam off-camera lah, direct ke muka dia. Tak ada sobok, tak ada apa. Pakai flash Pro Photo. Ni. Pasal buat logo Pro Photo sebab saya, dia punya KOL. Jangan lupa sambungan ke bahagian 3.